dalam hati ingin tidak mengulangi dosa, tetapi selalu terkiri, mungkin berada dalam lingkungan yang sulit dijaga, baik terjebak dalam dosa, roh dalam dosa. Tetapi wate roh dalam dosa selalu timbul penyesalan, rasa bersalah besar dalam hati dan menyesal. Olehnya ingin kita sebaru kembali nyoke hanli, sehingga selalu berusaha menghindari. Tetapi kadang-kadang roh lilau, roh tetapi timoh rasa penyesalan. Nyan idang bak nafsu lawamah, tingkat nafsu lawamah. Setiap terjebak dalam kesalahan, mencela dirinya, merasa sangat bersalah. Nyen menteng itameng dalam tingkatan yang gede, tingkatan yang tinggi. Urang kalau getobat, tapi lagi nyen kejadian di dalam perjalanan udip selanjutnya. Walaupun jih di bawah tingkatan urang yang katruk bak nafsu mutmainnah, yaitu tingkatan yang pertama. Karena memang secara umum manusia begah sulit terlepas dari kesalahan. Tetapi baik apabila merasa bersalah dan menyesali di atas kesalahan. Nyoke yang dimaksud dalam ayat adalah dosa-dosa yang dipemaah li Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Apabila roh puput yang kecil atau menzalimi diri dengan berbuat dosa, selalu ingat kepada Allah, kalalah longan Allah, merasa bersalah, maka fastaghfiru li dzunubihim, maka gelaki ampun dosa. Olehnya bercita-cita komit untuk handle ulang, walaupun tak roh lilau. Nyoke idamang kelompoknya dalam hadis Nabi, khiyarukum kullu mutafattinin tawab, yang terbaik antara kamu adalah orang yang banyak terfitnah dengan dosa, tetapi juga banyak tobat sebanyak terfitnah dari dosa. Dan menteng itameng dalam sifat urang mukmin. Karena apakah urang mukmin yang ibarat jih sumbu panjang lampu, kadang-kadang jih padam tiga-ga, kadang-kadang singin hui hai atai put kan singin apui meri ubud apui atai put janjian li bedah apui syai bedah gai kedai hui tu berjanjian kali lain tu hule lam cain puhu lam lainnya kat singin ili becut. Karena orang beriman tidak boleh daripada tidak daripada orang beriman daripada dosa yang datang pada satu ketika setelah satu ketika. Nyan hal-hal kondisi yang lagi nyan hana merusak taubat masa lalu, taubat nasuha nyan hana merusak, dan gak nyan urang nyan haitameng dalam kelompok musyrik. Hana gekeun israr ala zambi. Jadi urang yang lagenya hanjit puputuh asa. Hanjit tapegah ke urangnya yang membuat genyan hana faedah lagenya. Munyo genyan tapuputuh asa. Nyen salah urang yang puputuh asa. Hai bukannya hana manfaat ron taubat lagi yang karuh nebubut dosa tapi putuh hasa yang salah.
Jadi menyona urang fakih ka urang alim ke puputuh wasa urang yang lagenya nyen saban lage tapegah han malim urang yang tip-tip tiga bee bak gemitai lume. Ai urang mitai lume kadang na wate-wate tip-tip tiga bee, tapi secara umum cuma nyen tip-tip tiga bee nyen han meruntuhkan tau tau bak persih lage urang urang pu urang sakit yang kasehat roh gu pajuh pandangan titip tiga nya hana pengaruh tapi menyoka rutin hana ge pantang nyan baru menyo tiga ge hana bubu aji jadinya de pajuh makanan yang hana sehat titip tiga nya hana bubu titip tiga kada pajuh lindumi ya tapi ente duda ibah titip ibah li makanan yang sehat. Tapi nyo kata sambung-sambung nyan jeung penyakit. Tapi jauh jaju-jaju nyan jeung penyakit. Han sempat bersih dalam darah dia. Menalah hati ndak pernah ndak sempat bersih nyo terus menerus. Bih menyo titip tiga terjebak nyan biasa han mengganggu kesehatan. Begitu juga hati. Ya, han mengganggu kebersihan hati menyo terjebak titip tiga. Tetapi ken rutin lehnyan timoh penyesah penyesalan penyesalannya nyen pembersih. Jadi ibarat leda pajuh yang kuto pajuh penetral peglih ada kuto ya. Jadi munyo tapu putuh asau dengan lagi nyan tapu gahnyan puh hana manfaat taubat ganyan nyan salah menyona urung fakih yang pegah lagi nyan wazalika bismillahirrahmanirrahim wazalika yadullu ala nuksanit tabib wal fakih menyon lagi nyan cara ge komentar ge pegah hana manfaat taubat urung yang lagi nyan nyan itunyo kepada kekurangan urung alim salah ganyan bagi komentar ke orang yang lagi bal al-faqihu fid-din huwalladhi la yu'ayisul khalqa an darajati sa'adat bima yattafiqu lahum minal fatarat wa muqarafati sayiat al-muhtatifat. Tetapi orang yang faqih pada agama dianya itu al-lazi yang tidak membuat putus asa makhluk daripada derjat-derjat kebahagiaan dengan sebab-sebab yang kebetulan bagi mereka itu daripada kelemahan-kelemahan dan melakukan kejahatan al-muhtatifat yang tersambar. Jadi orang yang mufum beragama nyan han gebuat putus asa orang yang terjebak dalam kesalahan tetapi kan terencana. Hana gerencana tak yang gerencana sihan gehindari. Tetapi alih pakan situasi kaliru menyesal gelilau nyan hanjit dapat berdoa berdoa saat itu masih orang baik karena orang yang merasa bersalah di saat terjebak dalam kesalahan itu masih kategori baik. Yang hana gad orang sesudah salah hana rasa bersalah nya rasa bersalah dalam jiwa tatuoh lah mati tanya na rasa bersalah nya sepele mendengen kesalahannya nya tanda ndak bukan manusia baik reut dalam kesalahan tapi sangat merasa bersalah reut nyan pikeun rutinitas tip-tip tiga garuh le. Kelagi roti, kelagi rupa jauh bunga. Nyana nak bubu. Masih kategori orang baik. Tapi baru orang jahat. Tapi-tapi rutin. Salah-salah-salah lau. Salah-salah lau. Lihnya, manteng pubutui roh nak merasa bersah,
menteng bela diri. Ya. Si bela diri yang salah. Baru berah ulah ilmu palih baru aku. Menteng menan. Nah, roh duk roh. Nanti gotnya tanda. Tak baik. Tapi menyo nak merasa bersalah, Allah doa ni. Dari tanyongan manusia ke lagi ni. Merasa hi salah. Nyen mentai tanggap ke je. Oleh nyen kan sering. Han rutin kena tatasat. Maka pun berkali Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'in. At-tawwabun al-mustaghfirun. Seluruh bani anak Adam. Itu banyak. Itu yang tersalah mereka. Dan sebaik-baik yang tersalah itu orang yang tobat lagi yang istighfar. Memang kawat tak manusianya dalam kesalahan. Cuman ada orang salah yang baik, dah orang salah yang baik, tawabun, tobat, nyohan lili nyoh, bibit latih kan li. Yang berangkat jahat li. Duruh li lom. Olehnya istighfar. Selalu minta ampun dosa. Rasa bersalah itu berat di hati. Di saat terjebak dalam kesalahan. Wa qala aidan. Al-mu'min wahid raki'un. Orang yang beriman itu yang gundah. Lagi yang pecah hati. Raki'un mananya mengakui kesalahan. Rasa bersalah. Gundah dan rasa bersalah. Nyan sifat orang beriman. Selalu gundah. Gundah bahkan merasa karena merasa diri bersalah. Jadi merasa bersalah dan gundah ada kesalahan. Nyan sifat orang beriman. Nyangka berfungsi malam dada. Fa khairuhum man mata ala rik'atin. Ay wahid bizunub raki'un bitobah wan nadmi. Maka sebaik-baik mereka itu orang yang mati da'ala riq'ah. Artinya gundah dengan dosa. Lagi yang mengakui dengan taubat dan penyesalan. Nyaman riq'ah ini bukan menjahit. Tempe. Artinya kita akui salah duduk. Tak tempe kembah. Tak tampai atanya kekurangannya dengan taubat dan penyesalan. Yang sebaik-baik orang beriman. Wa qala ta'ala ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'at. Mereka itulah yang didatangkan mereka itu akan fahla mereka itu dua kali. Dan mengganti mereka itu dengan kebaikan akan kejahatan. Nah, kurung yang lagiannya ni pegah dua kali merempak kebaik pahala dengan sebab sabar bima sabaru dengan sebab sabar. Pertama penyesalan di atas dosa, kemudian merempak pahala karena tau getaubat. Dilakukan kebaikan. Pertama, ingatnya menyesal dari dosa pina fahla. Yang kedua, dilakukan kebaikan pengganti kejahatan. Jadi dua buah fahla. Atrawai gadah terbayar dengan taubat, mutamah lom dengan kebaikan selanjutnya. Sehingga kebaikannya gantung kejahatan gantung dengan kebaikan. Fama wasafahum bi adami sayyi'ah aslan.
maka tidak mewasaf ya Allah akan mereka itu dengan tidak ada kejahatan sekali-kali. Hana gepegah urangnya hana pubut salah, tetapi tetap mendapat fahala dua kali. Nyan tingkatan yang kedua mendengarnya. Nyo tingkatan yang gele. Nah dia tahu kuro tu, buat tingkatan terhidup. Eh? Munyo fon nyan tang pua. Pusang lah yakin di kepua. Yang kedua lah. Nyo yang gele. Tabakatu salisah. Tingkatan orang taubat yang gele. Ayatuba wa yastamirra 'alal istiqamah muddatan thumma taghlibuhu syahwah fi ba'di dzunub fayuqaddimu 'alaiha an sidqin wa qasdi syahwatin li'ajzihi an qahri syahwat illa annahu ma'a zalika muwajibun 'ala ta'at wa tariku jumlatan minaz dzunub ma'al qudrah wa syahwah. Wa innama qaharathu hadhihi syahwatal wahidah au syahwatani wa huwa yawaddu law aqdarahu Allah taala ala qamiha wa kafahu syarraha. Yang kedua, ka taubat nasuha olian ka istiqamah na jangka waktu betul-betul ko ka. Jadi ke mana tak gahai ke pembuat dosa. Lehnya. Teruk bahasa ajih duduk. Kadi betalu li syahwat. Selera pembuat dosa. Tapi bak sebagian dosa. Kan mandung dosa. Nah sebagian dosa yang naik tu. Sehingga butuh-butuh juga rencana ke pembuat. Mu konsep je, mu program je. Lagu bubut dosa ya. Karena haige tu. Pakan li azihi angkari syahwat. Karena haige lawan selera. Selera bubut dosanya haige tu. Tapi kan mandum dosa. Nah sebahagian dosa gaya haige tu terjebak dalam dosanya. Tetapi beserta demikian dosa yang muwazibun ala ta'an dalam ta'an tetap ni tumayang ke biasa bubuk kewajiban ke bubuk aju tapi na dosa yang roh bubuk aitu olehnya na dosa-dosa yang aitu sanggup ke bubuk na keinginan tapi iklawan dosanya tapi na sebahagian tu iklawan roh. Na dosa lain yang na keinginan berbuat dosa tapi gelawan. Tapi yang ruh gepubut sebahagian mungkin beratat dorongan tu pubutnya. Wa innama qaharathu hadhihi syahwatul wahidah au syahwatani. Dan hanyasanya mengalahkan akannya oleh ini selera yang satu atau dua selera. Nah, tambah dosa atau dua buah dosa yang ia dihindari. Menyulain ia dihindari. Dihindari karena dosa yang lain. Tapi nak dua buah dosa atau sabuah dosa yang ia dihindari. Wahuwa ya waddu law aqdarahu Allahu ta'ala ala kamiha wa kafahu syaraha. Padahal dianya itu menginginkan, menyukai jikalau nempuh sanggup akannya oleh Allah Ta'ala di atas melawannya syahwat dan mencegah akannya akan kejahatannya syahwat. Tetapi giana ingin latih semoga long nempuh jiuh dari dosanya oleh Allah. Basa-basaannya long halil long bubuah dah. Nah keinginan lah mati ke untuk ketinggalkan. Bak satu saat. Cita-cita lama di nyoba tak boleh sahan hanli lu buat dah akan lu taubat supaya lu benubi taufik lidayah nyonyo be ruhli nyana lama di ke pi bubu bubu aju bubu bubu aju pi lati na cita-cita masa boleh sahan yang hanli
Hada amniyatuhu fi hali qada syahwat. Ini keinginannya pada ketika qada syahwat. Wate tiga bubutnya nanti kena latih gunyo ka ku toba ke yo ku hali de. Tiga bubutnya na angan-angannya. Mamu bayang ka de. Wa indal farah yang tadimu. Dan ketika selesai kali ke bubut dosa yang tadi mu menyesal ke ate kali ke bunuh itu bubut aju ate kali ka menyesal ke lo ka menyesal dia tu dosa wa yaqulu dagakeun laitani lam af'alhu wa sa'atubu anhu wa ujaidu nafsi fi qahriha. Mudah-mudahan aku tidak akan aku perbuat akannya dan selagi aku taubat daripadanya dan aku lawan nafsuku pada mengalahkannya. Ya lati nyonyo nyonyo hali. Ya nyoku lawan aku. Ada kali juga. Agi urung kau kapat hati katrol. Main katrol katilah. Karena mupu aku ya bukanya. Sehingga hang kau buka li. Sehingga kadir lelo kau buka lelo. Kadir main kali katrol kali menyesai. Hai katrol ada dia li. Yo sih gak hai aku buka ali, buat apa? Ketika dia kah itu, makanan bimang ada itu, dia video dah, ali lu buka puasa lo. Yang tinggal bukanya mudah-mudahan aku ke beli aku buka. Wate katro ke kali menyata. Ya, mereka mudah-mudahan juga tapi, hai sih gak lambi. Ya, tinggal ketika dia kalau buka lo. Ate katrol kamu nyatai gila. Itu benar. Ya dah model guna. Hai tayo, tayo roh dah jo. Roh aku lagi. Ya butikat. Butikat kedua. Butikat gila. Ya ambil buka-buka bagok. Ya. Ya roh. Nampak yang kaya kaya lakinahu tasulu nafsu wa yasufu tau wa yusawifu taubatahu maratan pada ukhra wa yauman pada yaumin walakinahu tasulu nafsu tetapinya menyerang akannya oleh nafsunya ilawan linaf nafsu wa yusawifu taubatahu dan ditaswif taubatnya. Nyo akan ku taubat. Akan kau taubat. Nyo akan ku taubat. Nyo ke hali. Akan juga. Itu bahasa bahurau. Nyo han. Hali ke otaknya naju. InsyaAllah. Ke nyo hali. Ya. Mana. Hana langsung cabut. Taswif taubat sekali lu yang lain. Orangnya aku berkata singa. Singa hana jadih. Singa halam. Lihat bulu ke hana jadih bulu ke lah. Pokoknya hana jadih-jadih. Niat taubat nak pergi hana aja. Hana jadih-jadih. Lelunya, lelunya. Ya, lelunya insyaAllah. Lelunya, lelunya. Yang kemenan-menan. Fahadihin nafsu hiyallati tu sama nafsul musawilah. Wasaibuha minalladina kalallahu ta'ala fihim. Ini nafsu allati yang dinamakan nafsu musawwilati. Nafsu yang mengalahkan. Igaknya niatna tapi betalu lenap. Dan sahibnya daripada allazi yang berkata Allah Ta'ala pada mereka itu wa akharuna i'tarafu bi zambi bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akharu wa akhara sayyi'at dan yang lain lagi mengaku mereka itu dengan dosa-dosa mereka itu menjampuri mereka itu akan amal yang saleh dan amal yang lain yang jahat. Nah, nyona kelompok bukan ada bu dosa ya kui tapi dosa tetap ke bubut amal saleh bi tetap ke bubut. Tapi nyona sebahagian hak itu fa amruhu min haitsu muwazabatuhu ala ta'at wa kirahatuhu lima ta'atahu marjuun. Maka urusannya orang seperti ini
daripada sekira-kira muazabahnya dia taat dan bencinya bagi barang-barang yang melakukan ia akannya itu diharapkan. Fa'asallahu ayyatuba alaihi, maka mudah-mudahan Allah bawa taubat atasnya. Kondisi urung yang lagenyo nyona harapan, pakena harapan, karena yang taat tetapna, yang kewajiban-kewajiban tetap berlaku, lakukan hana ketinggalkan. Tapi na dosa sebagian dosa yang hai kehindahi ya, menyorot nan yang kenyai hai kebo. Nyan karena muazabah yang datu taat na harapan, mudah-mudahan pada satu saat Allah nepu taubat urunyo, nebi taufik ruh lam tau, ruh lam taubat. Na harapan urung mana. Wa akibatuhu mukhtaratun min haitsu taswifuhu wa ta'khiruhu, dan akibatnya itu berbahaya. Tapi meritiku, horor meritiku daripada sekira-kira melambat-lambatkannya. Wa ta'khiruhu, dan petakhir-takhirnya bak petentu-entu peluh-luhnya nyenhinan bahaya. Takut awai meninggai han sempat tau bagi penter-enter keruh cepat meninggai nyen berbahaya meresiko lam resiko. Farubama yakhtatifu qabla taubat wa yaqa'u amruhu fil masyiah, maka kadang-kadang menyambar ia, tersambar ia sebelum taubat dan jatuh urusannya dalam kehendak Allah. Fa in tadarakahu Allahu bi fadlihi wa jabbara kasrahu wa amtanna alaihi bi taubah iltahaqa bis sabiqin, maka jika mendapati akannya oleh Allah dan karunia-Nya Allah dan netempe ya Allah akan kehancurannya, kerusakannya dan nebi nikmat datangnya dengan taubat, terhubung ia dengan orang yang kemenangan. Urung sabikin nyan urungnyo munyo apabila nebi rahmat li Allah hatiji necok li Allah ganyan netik lam rahmat sehingga ruh ke taubat segala meninggai ke mendapat nikmat ke urungnya, berarti ganyan ruh lam urung yang kemenangan. Wa in ghalabathu syaqawatuhu wa qaharathu syahwatuhu fayukhsha ay haqqa alayhi fil qatimah ma sabaqa alayhi min alqawli fil hazal, dan jika mengalahkan akannya oleh celakanya dan mengalahkan akannya oleh syahwatnya, maka dikhawatirkan bahwa pasti di atasnya di dalam khatimah barang yang telah terdahulu di atasnya daripada perkataan dalam azali. Tetapi bagi urungnya ada dua kemungkinan. Boleh jadi lam azali Allah, la ilmi Allah, ganyan su'ul khatimah, harus lam taubat. Petelat-telatnya hanya jalan untuk memastikan terjadi pu yang kena lam azali sebagai tanda bahwa lam azali ganyan memang celaka. Ken hana gena taubat, tapi harus getau, harus lam taubat bak ke petelat-telat. Jadi dua kemungkinan. Ya bebut bagi bang ketulih li Allah ini. Tetapi hino je ke alamat na potensi merisiko. Takut awai mati hamerempak tau taubat. Li'annahu mahma ta'azzara 'anil mutafaqqih masalan al-ihtirat an syawari li ta'allum dalla ta'azzuruhu ala annahu sabaqa lahu fil azal ayyakuna minal jahilin fayad'afur raja' fi haqqi. Karena sesungguhnya manakala uzur ia di atas orang yang menuntut ilmu fiqah menancontoh oleh ihtirat, oleh memelihara daripada segala kesibukan ta'allum menunjuki uzurnya seseorang. Karena basmunya hal wasya'an,
Manakala uzur di atas orang yang mencari ilmu dan contoh oleh terpelihara daripada kesibukan ta'alum menunjuki uzurnya di atas bahawa sungguhnya telah terdahulu baginya dalam azali bahawa ada ia daripada orang yang jahil, maka laiflah rajak pada haknya. Yang contoh ji lagi orang na rencana gayak buat untuk umalim rog, tapi sabi menghalangan. Na saja alasan. Kali menghalangan kah sakit urangnya, kah sibuk urang je, kah yundang ke no, yundang ke deh. Rencana ri umalim, tapi hantom na hidayah. Kau tebut hantom deh. Rencana si rencana buat. Alasan sabi na asai kah buat kah tengok je kanya. Si karuh je. Karuh hana kalian api. Dikita cara aku bagi. Nyen ken hana rencana malimnya. Nyen itu nyok bahwa memang si kena jahil. Sehingga selalu terhijab. Menghalang, menghalang, menghalang tapi. Kamu meninggal bulannya, kahana biaya, kahana so macam pokok ji. Yang menghalangi rencana. Memang si kamu tulis Pak Azali, hana kena malim. Walaupun rencana. Yang menang gebuh bandingan. Wa idza yasarat lahu asbabul muazabah ala tahsil dalla ala annahu sabaqa lahu fil azali ayyakuna min jumlatil alimin. Dan apabila mudah baginya sebab-sebab muazabah di atas menghasilkan ilmu, menunjuki di atas bahawa sungguhnya telah terdahulu baginya pada azali bahawa ada ya daripada jumlah orang yang alim. Cuma tak tanda genyan kena malim, sit selalu mudah bagi genyan untuk muazabah bahawa ilmu. Nah cara mudah, asal dia betul nacah. Nah cara asal muazabah bahawa ilmu selalu nah cara. Nyan menunjuki pun kagak tulis oleh Allah Ta'ala batinya jalan orang mah, orang malim. Munyo jalan kena malim, sit nah cara nah jadi. Maka bagah kulun muyassarun lima khuliqala. Semua mudah bagi barang, bagi apa yang diciptakan untuknya. Pun kena ciptakan, tanya akan mudah kena. Menyogi ciptakan untuk maksiat. Sika mudah, si pangkai-pangkai na. Tetelake mentu sika na, urung mentu. Nyentanda, memang diciptakan untuknya. Menyuruh ciptakan untuk lain lagi yang titik mudah selalu nacara menggejit Nabi diciptakan sebagai Nabi wate kena jak nonton tiga kena nonton biasa tiga tengok asai dia biasa ke tengok yang kena buat tiap hari tu main nonton dia memang kena bersiap ke Nabi menyuruh bersiap ke je sikah ni sikah na sebab yang rekerla tu menasib menyontuk kegat selalu na sebab berhutlam angga yang menggiring kegat fardalika itibatu at sa'adatul akhirah wadarkatuha bil hasanat wa sayiat bihukmi takdiri musabbibil asbab kartibatil marat wa sihah bitanawulil aghziyah wal adwiyah. Maka seperti demikianlah kaitan kebahagiaan akhirat dan mendapatinya kebahagiaan akhirat dengan kebaikan dan kejahatan dengan hukum takdir musabbibul asbab dengan hukum takdir yang menjadikan sebab musabbibul asbab yang menciptakan sebab seperti ikatan sakit dan sehat dengan tanawul aghziyah dan adwiyah. Laginya lah ikatan ji. Arti ji, kebahagiaan akhirat terikat dengan asbab kebahagiaan. Juga celaka akhirat terikat dengan asbab.
mendung asbabnya takdir jih musab bibul asbab. Apabila Allah nenek di bahagia tiroro orang, akan nenek di bagi orangnya sebab-sebab untuk bahagia. Apabila nenek di celaka di akhirat, nenek di orangnya sebab-sebab bagi celaka tirolan sebabnya. Terhalang untuk terempok sebab bahagia, gampang untuk terempok sebab celaka, timenan. Anti moh semangat salah satu sebab anti moh semangat lah itu. Gada semangat. Mudah-mudahan tanya roh tabut bab taubat termasuk bagian daripada sebab menciptakan oleh Allah menjadikan tanya orang yang taubat. Semoganya lagikan terjadi salah satu sebabnya ke roh tabut babnya menyuhana ti haru tadi ngoi dia menanti lagi orang sehat ngan sakit. Munyo kena sakit ti karuh lam sebab sakit. Roh aruh ya jamu tanyo tamah sakit tu. Kayo ti kena sakit tu. Li dapat jo hubu kai undang pa jo hubu lom. I tanyo ti kolesterol. Tapi sebe undang. Ya ti kena punya ke dia. Kena setrau tu kena. Nah, munyo kena sehat ti kamu nanti. Asai ke kanduri ti kan aruh tanyo. Sehingga kalau awak kena sehat ya ok ini ya alhamdulillah pada hari kena sakit tu menanti dia kena pulih dia akan merempak ubat kalau dia kena pulih kena hana pulih dia akan merempak dia meninggal kita tanya baru itu buat ubat jadi dia kena hana pulih kita tanya kena kena hana pulih tu hantuk beritanya bagi dia munyo kena pulih sitok roi maka Allah memang ngetakdir sesuatu tetapi Allah ngetakdir juga sebab wartibati husuli fikhi nafsi alladhi bihi tastahiqul manasibu manasibal uliyata fid dunya bitarkil kasli wal muwazabah ala tafkihin nafsi. Dan seperti kaitan hasil fikah pemahaman jiwa alladhi yang dengannya mustahab derjat mansab artinya derjat-derjat yang tinggi dalam dunia dengan tinggal malas dan muwazabah di atas mencerdaskan hati. Sabanti lagi orang kena malim itu ya kena merempak derjat yang tinggi yaitu dengan gadah bua tarkil kasli hana bua disiplin galak yang tanda apa kena merempak derjat yang tinggi munyo kena hana merempak tika bua tu kena hana merempak ilmu titimo bua hana galak simenan ni yang tanda kena hana malik. Saya kabut kabut di dia. Saya kata ingat kena di kata di dia. Si kamu mang tu. Yang tanda kena ana jadi malik. Wa ka fa kama la yasluhu liman sabir riasah wal qada wa taqaddum bil ilmi illa nafsun syarat faqihatan bitulit tafqih. Fala yasluhu limilkil akhirah wa na'imiha. Maka sebagaimana tidak layak bagi tingkatan atau derjat riasah kepemimpinan wal qada dan jid ke qadi wa taqaddum bil ilmi dan mendahului dengan ilmu tetapi kecuali nafsu jadi ia itu yang faqihah dengan panjang tafkeh
fala yasluhu li milkil akhirah wa na'imiha, maka tidak layak bagi malikil akhirah, raja akhirat dan nikmat akhirat, wala lil qurbi mir rabbil alamin, dan tidak bagi dekat bagi Tuhan daripada Tuhan sekalian alam, illa qalbun salimun, kecuali hati yang sejahtera, suara tahiran, yang jadi ia hati itu yang suci, bitulit tazkiyah, dengan panjang membersihkannya, wa tathir, dan menyucikannya. Taban takti lagi untuk merempuk derjat yang tinggi dunia, derjat qadi, derjat malik, yang pasti na sebab sebab-sebab. Si mudah jalur juga na, si mudah juru dalam sebabnya. Si selalu punya solusi untuk adanya. Cuma juga menantit ati. Munyoka getulih li Allah gedanyo malib jut ke fakih, maka netek di sebab ji, yaitu panjang waktu di dalam tafkih. Bak tamita ilmenyo ruh lam wate yang pa yang payah. Untuk merempak raja di akhirat, hebat di akhirat, urung hebat-hebat di akhirat, elit di akhirat, dan elit dalam nikmat akhirat, menanti untuk merempak toa dengan Allah, han layak kecuali hati yang bersih. Sebab di bersih hati, pajan baru bersih hati, tulit tazkiyah wa tathir, panjang waktu membersihkan dan menyucikan hati. Hati ji kita punya waktu yang cukup untuk membersihkan hati dan menyucikan hati. Wate tapi telat-telat, salah-salah si hanali wate, atau na wate tidak cukup. Katelat tak pegelih, pegelih mekarat-karat, dinaik tak pegelih. Semakin lama dibersihkan, semakin bersih hati. Wate tapi telat-telat, resiko ji hanali waktu untuk tazkiyah. Karena tazkiyah membersihkan hati dengan penyesalan di atas masa lalu dan tahan beban melakukan taat. Tuntun gehon taatnya, mujahadah. Ngenyan bersih hati. Olehnya penyesalan dibakar oleh api penyesal. Berat penyesalan, berat tegak apui, berat gadah geratan. Ubud penyesalan, kadang-kadang BO saya pergi karena ubud penyesalan je. Ada menyesal, menyesal menan-menan, han menyesal lagi. Maka bagi orang yang betelat-telat meresiko, kadang-kadang boleh jadi itu tanda celaka, sehingga pada ujungnya tidak punya waktu lagi untuk tazkiyah wa tathir. Hantik wate, bakta belat-delat wate. Adakala bakta belat-delat hantik semangat. Tanya makin uka hantik tep, letak penghalang. Kesibukan makin le, beban makin banyak, masalah makin jai. Wate ubut masalah manteng, han sempat tak isi waktu tapi sempurna renan, pulang wate le masalah kehidupan tamah berat jaju. Nyambat. Hakadha sabaka fil azal bitadbiri rabbil arbab. Seperti demikianlah terdahulu lam azali dengan tadbir Tuhan rabbil arbab, raja, Tuhan dari segala pemilik, raja dari segala raja-raja. Yang kemenan sunnatullah, cara na'atuli Allah.
Apabila lam azali celaka, selalu deh tanda-tanda di dunia menuju untuk celaka. Apabila lam azali nyan bahagia, akan deh tanda-tanda di dalam kehidupan dunia untuk bahagia. Qala ta'ala, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi nafsu dan apa yang dilakukan akannya nafsu. Sawaha yang memperbaiki, menciptakan akannya nafsu. Fa'alhamaha fujuraha, maka ilham ia Allah yang menciptakan nafsu, akannya nafsu, akan paseknya nafsu dan takwanya nafsu. Qad aflaha man zakkaha, sungguh kemenangan orang-orang yang membersihkan akannya nafsu di hati. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh gagal orang yang mengotori akannya hati. Jadi maksud dalam ayatnya, lam ati manusianyo na nafsu, yang nafsunyo na cenderung kepada kejahatan, juga na cenderung kepada kebaikan. So yang kemenangan urang yang membersihkan hati. Bersih hati lam udemyo. Jadi dor semiri tapi hatiyo. Tapi gagal munyo urang biarkan hati kotor. Kiban bersih hati, munyokater kotori dengan dosa, lakukan taubat dan lakukan kebaikan. Wa'at bi'isayyatal hasanata tamhuha. Ikuti kejahatan, dosa dengan kebaikan yang menghapuskan kejahatan. Yang salah satu, menyuruh dalam kejahatan, bela bubuk kebaikan. Olehnya bersihkan dengan taubat nasuha. Jadi tahan beban melakukan kebaikan, bakar kotor dengan api penyesalan. Maka wirid-wirid urang sufi, dahulu tu lama-lama sufi para wali-wali Allah, wiridnya hanya kadang-kadang ibadah hanya hendak menangis. Malam-malam kenyan selalu menangisi dosa hanya dengan Allah Ta'ala. Lagi cerita Junaid Al-Baghdadi. Cuma itu yang haru hatanya. Hek tu. Makin berat dosa, makin hek dia. Makin berat kutu hati, makin hek bersih. Makin bersih, makin gampang bersih. Sehingga cerita Junaid Abu Dadi. Pu sebab ganyan kadang-kadang terhambat ganyan melakukan wirid ganyan termasuk yang wirid tetap roh. Salah satunya adalah menangis terhadap diri sendiri. Tigumo ju saya ada malam ingat dosa. Jadi ganyan mati roh bah. Di Baghdad, di Masjid Sunniziah. Jadi jenazah tu sembahyang jenazah yang hadiri kena ramai urung kelompok masing-masing hadiri preh jenazah dengan golem truk siap jenazah gemduk-duk truk tiro urung nampak ji urung saleh tapi am laki-laki kira lakawan urung dengan preh jenazah geng minta sedekah. Sedekah kena minta sedekah gede. Junaid Baghdadi geduk kena gina. Kala ngaja urung deh urung cuma ibadah, wajah ibadah. Ikel ke late ke. Late ke Junaid Baghdadi. Geduk minta sedekah urung yo. Aduh kuat tak am lelaki. Dia kerja, payah melakukannya lebih gan.
Aduh, dengar gua upahnya nanti agaknya ngadu gak melekeh kena orang benda-benda terka. Hai kagak enan mentang. Lih ceritanya, udah gua hormoh ke. Malamnya ni apa kah? Meri. Hai dah, bagi meri. Hai tim lagi biasa hali. Wah wiri ganya le macam-macam di meri berat ke. Bagi pudik malamnya. Hai ke pudik malam, hai ke ibadah. Nyupa kan. Tapi walaupun hai tetap menjaga tu. Bapak saro menjaga tu. Tapi meri hai tim mati ke. Hai tim kusyuk ke. Meri hantapan lagi biasa. Tengah ke duduk pak, tengah ke sihat. Kata tengah ke. Teruk tu orang ramai. Gepa dua orang agama tu. Lalu tengok ke yang dia. Orang agama tu. Orang ramai-ramai yang intak ke yang. Gepa dua lagi lah yang ada. Arak akan. Gelam tabak. Rumah juga yang. Orang agama tak serakah pun tu. Yang pacok ke paju hasor yang. Pergi ke upat ngadik. Paju hasau. Waktunya perut jaga ke sadar. Berarti lung gara-garanya barau. Gara-gara hana pahati ke urungan. Maka lung hai lung laksanakan wirid lagi dia biasa hai tim. Duduk. Kekun. Mampu salah lung mandiri. Man duduk teruk tu buat bagaimana. Ya tetapnya lelaki ma'ah. Ya tetap. Lihatnya bengahnya muka tetap. Teman-teman yang tetap anak merempau. Tapi anak biar-biar tetap. Duduk geruk tetap tu. Kayaknya tengah kepilih yang pukul makanan-makanan gobe. Buah gula-gula dah ilih lang ia ke pilih kira ke pajukan. Bantuk kenan. Buat salam betul, buat salam ke jawab. Assalamualaikum salam puan habar Abu Qasim. Sebab lepap kuniah Junaib Udadi Abal Qasim. Puan habar Abu Qasim. Puan rencana ulang long kata baru. Hal ta'udu pun sejenak ulang lom buat yang halil mana pun mahu halil dia orang yang betul-betul halil ni pun mahu angka beli tengah dengan harian oh cuma benar tak ada hidup pada kaga ke latih malam mati lalu dan aku payah lelaki mahu tapi tadi kalau tu retak-retak kata hai unit hanjun mana. Memang menyuruh biasa nak masalah latih nak pihak lelaki ma'ah. Upat ngati pun ni lelaki ma'ah. Dosa hati tu kan. Tapi nyuntuk getar, tata-tata hanjir mana yang lelaki ma'ah. Hati je apa? Dosa yang lagi nyan manteng merusak hati. Man hati tanya kalau kah beruk ke kau? Saya tak tahu urut ikut palih memetah tu. Saya tak tahu video bro tu ya ke. Saya wati bro dia wati kutok. Di palih saya saja lah boleh yang bro saya handa ke urut memetah tu. Mampak jahit dari badan. Hati kutok. Maka kebuka. Kad aflahaman zakaha. Kemenangan orang yang membersihkan hati. Maka hati-hati itu bersih. Baik kutuh. Bukan khabar mandasaha. Baik je. Wa syamsi wa duhaha. Famahma waqal abdu fi zambin. Fasara zambu naqdan. Wa taubatu nasiatan. Kana hadha min alamatil khizlan. Maka kapan-kapan. Terjatuhlah hamba dalam sebuah dosa. Maka jadilah dosa itu tunai. Langsung mengotori hati. Wa taubat nasi'ah. Dan taubat bertempo.
Ida ya bina. Kuto hati dengan dosa lantung. Pergih anak lantung. Pergih duda-duda awak gini. Jamah li kuto lain. Pergih duda. Nian ke baga? Kana hala min alam adalah khislat. Ini tanda kegagalan. Tanda hana taufik. Pakan harus tak taubat langsung. Tanda khislat. Khislat hati yang tertutup dari taufik. Hati yang gagal. Tanda rugo. Nampak. Kibanti yang betul. Begitu berdosa, begitu juga langsung bersihkan. Karena dosa langsung otomatis mengotori hati. Pekeru hati geretan-geretan. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nukli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal abda la ya'malu bi'amali ahli al-jannah 70 sanatan hatta yaqulan nas annahu min ahliha wa la yabqa bainahu wa bainal jannah illa shibrun fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Bah sungguh hamba pegali Nabi sungguh beramal dengan amal ahli syurga 70 tahun 70 tahun dalam ibadat kero. Sehingga berkata manusia bahwa sungguhnya orang daripada ahli syurga tekalan ganyan selalu dalam taat 70 tahun dalam taat mandu rengke nyanti atau syurga dan tidak kekal antaranya dan antara syurga kecuali sejengkal tikato dalam syurga tikena tamang tu maka terdahulu datasnya oleh kitab kamu tulis lailimi Allah ini iganya ken atau syuruh syurga fayak malu bi'amali ahli nar maka melakukan ia dengan amal ahli neraka maka masuk neraka jadi kena lebut bak khatimah bak khatimah haji kepua god yang kau likut tetapi bak ujung hana hana god karena iji yang menang hana menang bak ujung kepu menang babak pertama babak kedua telu jecok bela mana dah hana si ni cok menang pun babak pun yang menang 2-0 babak kedua ibalah 4-0 nyen kira ki ban bak ujung kira aja hana kira bak pun ilu hana kau kira bak ujung menang pun mana hana bak ujung ki ban ada betalu pun menang duduk, menang di. Hana kira talu bapun pun hilup ke dia yang oleh mana. Duduk, balah pun. Menang di. Yang penting bau ujung, nanti kira bau ujung ke bah. Maka apa kah? Al-umuru bi khawatimiha. Jadi, yang kekira, khatimah. Maka menyebab petelat-telat takutnya menjadi ujung. Han sempat. Wa kullu nafsin fahuwa khatimatu ma qablah. Dan setiap wa kullu nafasin dan setiap nafas maka dia itu khatimah barang sebelumnya nafas. Iz yumkinu ayakunal mautu muttasilan bih. Karena mungkin bahwa adalah mati itu bersambung dengannya nafas. Ma fal yuraqib al-anfas maka hendak mengintai ia akan segala nafas wa illa waqa'a fil mahzurat dan jika tidak jatuh ia pada yang ditakutkan wadamatil hasarat dan kekal segala penyesalan hina la yanfa'u tahassur ketika tidak manfaat penyesalan setiap nafas nyan iji khatimah bagi yang ki ujung nafah yang kau likutnya ke nafah. Nafah yang sedang terjadi itu ujung dari nafah yang kau likut. Boleh jadi nafas selanjutnya adalah kematian.
Munyo nafah yang kau liketnyo tidak baik, maka khatimahnya tidak baik. Tidak baik. Jadi nafah ji nafah ke panjang khatimah kentono ke itanyo tebega khatimah panjang. Mungkin nyoro de kira-kira nyo umu 20 tahun, 20 leh tahun tu tak. Lewo 60 leh nyo tang di tahun tu. Tak kira na urung je 75, dapat sabang 75 urung je. Kenapa dapat sabang urung 50 je. Padahal kan menang cara kira aja. Setiap nafas itu khatimah. Boleh jadi ini nafas terakhir. Jadi setiap nafas, jadi kena lembut pun jangan taswif. Maka berkata, tanya yang perleta rebut setiap nafas. Jangan buang-buang nafas. Jadi detik per detik, rebut setiap detik, bukan merebut jam ke depan. Jum muka dah rebut. Maka berkata, fal yuraqib anfas. Setiap nafas, rebut intai dia. Jangan lalai. Maksudnya. Mana intai, baiklah. Baiklah lo, baik tebah. Nafas-nafas itu jangan buang. Hai tiga nafas kan? Dia tak ketiga, la ilaha illallah. Maka begitulah riuh dalam agama kalau ingin menyelamatkan diri. Setiap nafas itu berharga, jangan dibuang. Yang kayu, hebat. Yang tanya betul-betul udib landuyanya pejuang. Kiban setiap nafas itu menjadi khatimah yang baik. Munyokkan tajaga nafas, bernafas. Nyabra jatuh di dalam hal yang menakutkan cukup berbahaya, merisiko dah. Lenyan wada matil hasarat, kekal penyesalan. Yang cukup bermakna tebah kekal penyesalan. Datuk, oh, ilo mana menyesal? Karena setiap nafas yang terbuang, walaupun tanya je ke ahli syurga akan tak sesali. Jika ahli syurga mentang tak sesali nafas yang terbuang. Apalagi gara-gara terbuangnya jadi ahli neraka. Anda dong bayangkan penyesalan. Maka kepingat. Intai seluruh nafasmu. Artinya setiap waktumu menjadi berharga. Jangan buang dengan memperlambat melakukan kebaikan. Nyo kesadarannya kiban witimo. Mam baru witimo nyangka lagi Ibrahim bin Adham. Duh kematian, duh resiko kematian, duh neraka iku mata. Lagi ke mata gitu. Sehingga merasa sangat berbahaya ke jalan kehidupan. Nyo bak mati nan pertaruhan. Mati dalam Islam, mati dalam iman atau mati hanya iman. Kiban rebut kemenangannya. Sehingga gaknya selalu merasa lagi lam kapai batengah laut kena lam. Lam punggung laut mati. Menanlah rasa tengah geduk dalam biasa ayo. Sehingga bagi berdoa, Allahumma salim salim ya Allah selamatkan. Nepu selamat ya Allah. Kondisi gaknya lagi pun selamat, lagi kondisi urung mendoa kena dalam kapai. Menan kondisi dalam kekhawatiran dan rasa temakut. Nepu selamat long ya Allah. Nepu selamat ya Allah. Lagi yang kondisi hana tenang. Jadinya yang kata-kata yang paling jeh ni Pak Imam Ghazali berkata, fal yuraqibul anfas. Intai seluruh nafas. Setiap nafas itu intai, jaga, jangan terbuang. Buat nafas itu menjadi khatimah.
Setiap nafas adalah khatimah. Kalau tidak, jatuh dalam hal mahzurat yang ditakutkan, wadamatil hasarat, dan kekal penyesalan. Dai tanyonya hada doh resapi bahasa urunya. Yang baru doh resapi bahasa urunya, urun dikat-dikat urunya. Itanyo biasa mentok. Dia bagai kekal penyesalan. Yang pih biasa aku dengar. Hai buruknya. Karena beda. Tanyo tidak punya hati untuk mampu menangkap makna yang terkandung bagi bahasa urung yang punya bahasanya. Bagi orang yang punya rasa, dari wadah matil hasaratnya nama bayang, di utam bayang, kekal, penyesalan kekal, penyesalan yang luar biasa. Hina lah yang faunt hasul, penyesalan yang tidak, yang kekal, tetapi di saat tidak ada artinya penyesal, mana arti le penyesalan. Berarti penyesalan. Golom mati, golom khatimah. Nyuman tak berarti. Tapi menyesal wateka mati, tak ada artinya lagi. Gajinya. Wallahu'alam bisawab. Wa ilahin majmu'l ma'am.